kunjungi web kami di alamwamuslim.com. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak, menyeru manusia kepada hidayah, dan sumber hidayah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia dakwahnya dipenuhi dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, orang yang menerima dakwahnya, orang yang menerima seruannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Dan siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, menyeru manusia kepada kesesatan, penyimpangan, dosa, maka dia akan menanggung dosa seperti orang yang mengerjakan dosa tersebut. Ya, dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang mengikuti seruannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau dalil yang kedua ini ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama, di dalamnya terkandung anjuran kita untuk berdakwah, mengajak manusia kepada hidayah. Iya, ini ada anjuran di hadis tadi. Yang kedua, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan seorang dai. Keutamaan seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, orang yang menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Ya, enggak mesti dai itu harus seorang ustaz, seorang kiai, ajengan, enggak mesti. Antum pun bisa. Selagi yang antum sampaikan berdasarkan ilmu, antum mendakwahkan sesuatu yang antum tahu ilmunya. Gitu ya. Ini kandungan yang kedua tentang keutamaan orang yang menyeru orang lain kepada kebaikan, kepada petunjuk. Kemudian yang ketiga, di hadis ini juga ada peringatan. Iya, ada peringatan tentang keberadaan para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Hati-hati, karena di sini disebutkan wa man da'a ila dhalalah, siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, berarti hati-hati dari keberadaan mereka. Berarti ada da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan. Iya, yang disebut dengan du'at ala abwabi jahannam, da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Iya. Dan di hadis ini dijelaskan betapa besarnya dosa yang akan mereka pikul dan betapa besarnya hukuman yang akan mereka terima nanti di akhirat. Ya. Karena apa? Dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang dia sesatkan. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Gitu ya. Hadza siratun mustaqim.